Cerita dimulai dengan menampilkan sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari pasangan suami istri bernama Lando dan Romina serta ibu Lando yang bernama Trinidad. Meskipun Lando dan Romina telah memiliki seorang anak, hubungan mereka tidak seharmonis dulu. Lando yang bekerja sebagai satpam kini lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya untuk mabuk-mabukan daripada menghabiskan waktu dengan istrinya. Padahal Romina sangat berharap bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan suaminya dan bermain futsal bersama. Romina hanya bisa bersabar ketika ajakannya bermain futsal dengan sang suami selalu mendapatkan penolakan. Dia mulai merasa tidak percaya diri dan mengungkapkan kepada ibunya bahwa usahanya untuk merayu Lando selalu gagal. Romina merasa Lando mungkin tidak lagi mencintainya. Mendengar keluhan putrinya, Trinidad hanya bisa memberikan nasihat dan meminta Romina untuk tetap bersabar. Di tempat lain, terlihat sekelompok pemuda yang merupakan teman-teman Lando sedang berpesta minuman. Salah satu dari mereka yaitu Marco meminta izin untuk pergi ke belakang. Saat berjalan, Marco tiba-tiba melihat Lando sedang bermain futsal dengan seorang wanita. Keesokan paginya, Lando pulang diantar oleh Marco yang ternyata adalah seorang tukang becak motor. Lando kemudian mengajak Marco untuk sarapan bersama karena Romina sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Sambil sarapan, mereka berbincang-bincang. Dalam percakapan tersebut, Marco mengungkapkan bahwa kekasihnya baru saja meninggalkannya demi pria yang lebih kaya. Mendengar cerita ini, Lando menyarankan Marco untuk melupakan kekasihnya dan dengan nada bercanda menyuruh Marco menggunakan jasa PKS jika ingin bermain futsal. Setelah selesai sarapan, Lando bergegas mengenakan seragam satpamnya karena pagi itu adalah giliran dia berjaga. Romina mencoba mengajak suaminya bermain futsal sebelum dia berangkat bekerja. Namun, Lando menolak dengan alasan bahwa dia sedang terburu-buru. Sikap Lando yang berubah drastis ini membuat Romina merasa sedih. Lando bahkan tidak punya waktu untuk menemani Romina yang hendak membawa anak mereka yang sedang sakit ke puskesmas. Sebaliknya, Lando justru menyuruh Marco untuk mengantar Romina ke puskesmas. Sebelum Lando berangkat kerja, Romina bertanya kepada suaminya tentang menu makan malam yang ingin ia siapkan. Namun, Lando hanya menjawab dengan singkat bahwa ia akan pulang terlambat dan menyuruh Romina tidak perlu repot menyiapkan makanan. Merasa kesal dengan jawaban suaminya, Romina masuk ke kamar dan memeriksa isi tas Lando. Di dalam tas, ia menemukan sepasang sepatu. Romina kemudian mencoba memakai sepatu tersebut dengan harapan itu adalah hadiah dari Lando. Namun ketika sepatu itu ternyata kekecilan, Romina mulai mencurigai suaminya. Romina kemudian membawa anaknya yang sedang sakit ke puskesmas, ditemani oleh ibunya dan diantar oleh Marco. Namun sebelum berangkat ke puskesmas, ibunya terlebih dahulu mengajak Romina ke gereja untuk izin kepada kelompok kerohanian bahwa ia tidak bisa ikut dalam kegiatan hari itu. Di gereja, seorang tetangga menyarankan Romina untuk membawa anaknya ke seorang dukun bernama Mang Anto yang tinggal di bawah lereng gunung. Tanpa pikir panjang, Romina, ibunya serta Marco pun memutuskan untuk pergi ke rumah dukun tersebut. Sesampainya di rumah Mang Anto, mereka disambut oleh anak laki-laki Mang Anto yang bernama Glenn. Glenn langsung membawa mereka masuk untuk bertemu dengan Mang Anto yang saat itu sedang sibuk mengobati pasien lainnya. Romina dan ibunya pun menunggu dengan cemas, berharap bahwa Mang Anto dapat membantu menyembuhkan anaknya. Berselang beberapa waktu, tibalah giliran anak Romina untuk diobati oleh Mang Anto. Ternyata, Mang Anto adalah teman lama Trinidad sehingga percakapan mereka berlangsung lebih akrab dan hangat. Sembari mengobati anak Romina, Mang Anto bercerita bahwa ia pernah membantu seorang wanita mendapatkan pria idamannya menggunakan guna-guna. Mendengar cerita ini, Romina hanya penasaran, langsung bertanya apakah guna-guna itu berhasil. Mang Anto menjelaskan bahwa guna-guna itu bisa berhasil, namun bisa juga gagal tergantung banyak faktor. Penjelasan ini semakin membuat Romina penasaran. Sepulang dari rumah Mang Anto, Romina memikirkan ucapan sang dukun dan mulai merencanakan sesuatu. Ia mulai mengambil barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat guna-guna seperti foto dan baju suaminya. Romina berkeinginan untuk menggunakan guna-guna agar Lando kembali mencintainya seperti dulu.
Setelah beberapa waktu, Romina memutuskan untuk kembali mendatangi rumah Mang Anto sendirian guna menyampaikan niatnya yang telah matang. Di sana, Romina mengungkapkan keinginannya kepada Mang Anto bahwa ia ingin membuat guna-guna untuk suaminya. Hal itu ia lakukan agar suaminya bisa kembali mencintainya. Romina mencurigai bahwa Landu sedang terpikat oleh wanita lain sehingga hubungan mereka semakin merenggang. Mendengar keluhan Romina, Mang Anto segera bersiap untuk membuat ramuan guna-guna. Ia mengambil berbagai bahan dan mulai meraciknya dengan teliti. Sambil meramu, Mang Anto juga membacakan mantra untuk memastikan bahwa guna-guna tersebut akan bekerja dengan baik. Proses pemantraan dan peracikan ini berlangsung beberapa waktu, di mana Romina menunggu dengan penuh harap dan cemas. Setelah selesai, Mang Anto memberikan ramuan tersebut kepada Romina dan menjelaskan cara kerjanya. Ia mengatakan bahwa Romina harus meminum ramuan itu sesaat sebelum mendekati suaminya. Dengan begitu, pengaruh guna-guna akan bekerja dan membuat Lando kembali terpikat kepadanya. Setibanya di rumah, Romina segera mencoba membuktikan khasiat dari guna-guna yang telah diberikan oleh Mang Anto. Dengan tekad yang kuat, ia meminum ramuan tersebut dan langsung merayu suaminya untuk bermain futsal bersama. Awalnya, Lando merespon ajakan Romina dengan antusias, tetapi entah mengapa tiba-tiba suaminya sadar dan ia menghentikan permainan tersebut. Romina merasa sangat kecewa dan marah dengan sikap Lando. Padahal ia telah berusaha keras untuk mendapatkan ramuan guna-guna itu demi mengembalikan kehangatan dalam hubungan mereka. Merasa putus asa, Romina memutuskan untuk pergi ke tepi pantai guna menenangkan dirinya. Namun tanpa ia sadari, Marco teman dekat Lando mengikutinya. Di pantai, Marco mendekati Romina dan menyarankan agar ia meninggalkan Lando. Marco merasa Romina layak mendapatkan yang lebih baik karena ia telah melihat bagaimana Lando memperlakukan istrinya. Terguncang oleh saran Marco, Romina pun bertanya lebih lanjut tentang perilaku suaminya. Marco akhirnya membuka rahasia besar yang selama ini ia simpan. Ia mengungkapkan bahwa Lando telah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Su. Mereka sering bermain futsal bersama, meninggalkan Romina sendirian di rumah. Mendengar ini, hati Romina hancur berkeping-keping. Perasaan sakit dan dikhianati menyelimuti hatinya. Untuk melampiaskan keinginannya yang telah lama terpendam, Romina akhirnya memutuskan untuk bermain futsal bersama Marco. Mereka bermain dengan penuh semangat, seolah-olah ingin melupakan semua kesedihan dan kekecewaan yang telah menumpuk. Dalam momen tersebut, Romina merasa ada sedikit kelegaan meski rasa sakit masih menghantui hatinya. Keesokan harinya, Romina kembali mendatangi Mang Anto. Ia mengungkapkan bahwa guna-guna sebelumnya tidak berhasil menaklukkan suaminya. Sebaliknya, ramuan tersebut justru berdampak pada orang lain. Karena itu, Romina meminta Mang Anto untuk membuatkan guna-guna yang lebih kuat dan kali ini dengan tujuan menyantet wanita selingkuhan suaminya. Awalnya, Mang Anto menolak permintaan Romina. Ia menyuruh agar Romina lebih baik meninggalkan suaminya jika Lando sudah tidak mencintainya lagi. Namun, Romina yang masih mencintai suaminya dan tidak ingin kehilangan memaksa Mang Anto untuk melakukan guna-guna tersebut. Ia bahkan menawarkan bayaran yang jauh lebih mahal. Mang Anto yang tergiur dengan uang akhirnya tidak bisa menolak dan menyetujui permintaan Romina. Ia meminta Romina untuk membawa barang apapun milik wanita selingkuhan suaminya sebagai syarat guna-guna tersebut. Dengan cepat, Romina mulai mencari informasi tentang wanita tersebut. Setelah beberapa hari mencari, ia menemukan bahwa wanita itu adalah seorang pedagang di pasar. Romina mengamati wanita tersebut dari kejauhan, mencoba mencari kesempatan untuk mendapatkan barang miliknya. Ia tahu ini bukan tindakan yang benar, tetapi cintanya pada Lando membuatnya mengambil jalan yang salah. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Romina memutuskan untuk berpura-pura berbelanja di warung milik Su, wanita yang diduga sebagai selingkuhan suaminya. Ketika Su pergi ke toilet, Romina dengan cepat mencari tas milik Su dan segera meninggalkan tempat itu. Dengan tas di tangannya, Romina langsung menuju rumah Mang Anto untuk menyerahkan barang tersebut sebagai syarat guna melancarkan rencana menyantet wanita yang telah merebut hati suaminya. Beberapa waktu kemudian, Mang Anto menyelesaikan ritual santetnya dan meracik ramuan penawar untuk Romina. Sebelum menyerahkan ramuan tersebut, Mang Anto memberi peringatan serius kepada Romina.
Ia mengatakan bahwa jika usaha kali ini gagal, Romina tidak boleh kembali ke rumahnya lagi dan harus meninggalkan suaminya. Manganto menjelaskan bahwa jika Romina tetap bersikeras, efek atau dampak negatif dari guna-guna tersebut akan kembali kepadanya sendiri. Romina mendengarkan dengan seksama dan menyanggupi peringatan Manganto. Kemudian, seperti yang dilakukan sebelumnya, Romina segera meminum ramuan yang telah dibuat oleh Manganto. Setelah itu, ia mulai merayu suaminya untuk bermain futsal. Ternyata guna-guna kali ini berhasil memikat Lando. Lando menjadi lebih agresif dan bersemangat dalam menjebol gawang milik Romina. Namun, saat Romina sedang menikmati permainan, tiba-tiba Lando menerima telepon dari Su yang mengacaukan momen tersebut. Lando berbohong kepada Romina dengan mengatakan bahwa rekan sesama satpam menghubunginya tentang masalah darurat di tempat kerja sehingga ia harus segera pergi ke sana. Padahal sebenarnya alasan Su menelpon Lando adalah karena efek santet yang dikirim Mang Anto mulai bekerja. Su merasakan tubuhnya semakin panas dan kesulitan bernapas. Malam itu, Lando berhasil menenangkan dan menolong wanita selingkuhannya tersebut. Setelah beberapa waktu, Romina yang sudah putus asa dengan perilaku suaminya mencoba menenangkan dirinya dengan berdoa di gereja bersama ibunya. Namun, bukannya mendapatkan ketenangan, ia malah menjadi bahan gosip para ibu-ibu yang sudah mengetahui bahwa Romina sering bermain guna-guna dan santet. Hal ini membuat Romina semakin stres dan mulai mengganggu kesehatan jiwanya. Tampaknya, dampak guna-guna tersebut justru kembali kepadanya seperti yang diperingatkan Mang Anto sebelumnya. Menyadari keadaan yang semakin memburuk, Romina segera pergi ke rumah Mang Anto dan memohon agar dirinya diobati. Awalnya, Mang Anto marah dan menolak karena sudah memberikan peringatan sebelumnya. Namun, karena merasa kasihan, akhirnya Mang Anto bersama anaknya membawa Romina ke sungai untuk melakukan ritual pengobatan. Di sana, Mang Anto mulai ritual dengan menyuruh Romina berbaring di atas sebuah batu besar. Beberapa waktu kemudian, Mang Anto berhasil mengobati Romina, tetapi karena sikap Romina yang masih aneh, Mang Anto menyuruh Glenn untuk mengambil alih situasinya. Romina yang melihat Glenn seperti Lando, mulai mendekat dan mengajak Glenn untuk bermain futsal. Namun, baru saja mereka mulai pemanasan, Romina tiba-tiba sadar dan menyadari bahwa pria yang di depannya adalah Glenn dan bukan Lando. Dengan perasaan campur aduk, ia segera berlari untuk meninggalkan Glenn. Setelah itu, Romina memutuskan untuk menghadapi wanita selingkuhan suaminya secara langsung. Ia mendatangi rumah Su dan menggerebek Lando yang baru saja selesai bermain futsal dengan Su. Di hadapan Lando dan Su, Romina meluapkan semua kemarahannya. Ia mengungkapkan betapa sakit hatinya dan menegaskan bahwa ia tidak lagi membutuhkan Lando dalam hidupnya. Romina mengatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan pernah memohon untuk dicintai lagi. Dalam kemarahan dan keteguhan hati, Romina mengambil keputusan penting. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin lagi mempertahankan pernikahannya dengan Lando. Pada saat itu juga, Romina memutuskan untuk bercerai dan secara langsung mengusir Lando dari rumahnya. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka telah berakhir dan tidak ada lagi ruang bagi Lando dalam kehidupannya. Lalu film pun selesai.